Selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Memiliki tanaman buah di rumah pasti menjadi impian setiap pecinta buah. Tak perlu mengeluarkan budget besar untuk menyetok persediaan buah, kamu tinggal memetik buah yang telah panen dari depan rumah. Tapi bagaimana jika pekarangan rumah tak cukup besar untuk menampung tanaman buah yang akan tumbuh? Tenang, masih ada kok 9 jenis tanaman buah dalam pot yang cocok untuk ditanam di depan rumah lahan terbatas. Jeruk. Hampir semua varietas jeruk, baik itu jeruk nipis, jeruk limau atau jeruk lainnya, bisa tumbuh dengan mudah di dalam pot. Perawatannya pun cukup mudah, kuncinya adalah pot yang digunakan harus memiliki lubang drainase yang baik. Penyiraman dan pemberian pupuk yang konsisten juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman jeruk. Strawberry. Selain rasanya yang digemari banyak orang, buah stroberi juga merupakan buah yang mudah untuk ditanam di pot kecil. Pot yang digunakan disarankan memiliki diameter minimal 15 cm. Untuk tanaman stroberi, pastikan tanaman diletakkan di tempat yang mudah terkena sinar matahari. Sebab, stroberi bisa tumbuh dengan baik jika berada di bawah sinar matahari selama 6-8 jam. Jambu biji. Pohon jambu biji memang biasanya tumbuh tinggi, bahkan hingga mencapai 6 meter. Namun, apabila dilakukan perawatan dan pemangkasan rutin, jambu biji juga bisa ditanam dalam pot. Jambu biji juga termasuk tanaman yang mudah tumbuh dan bisa beradaptasi dengan cepat. Tomat. Banyak yang mengira buah tomat masuk ke dalam kategori sayuran. Padahal tomat merupakan tanaman buah. Persentase kesuksesan tanaman buah dalam pot satu ini cukup besar karena proses penanamannya terbilang mudah. Cukup dengan penyebaran benih tomat di pot dan hanya butuh waktu 3 bulan untuk membuatnya tumbuh. Blueberry, mirip dengan tanaman jambu biji, tanaman buah dalam pot blueberry juga harus melalui proses pemangkasan rutin agar bisa tumbuh dengan pendek di dalam pot. Idealnya tanaman blueberry ditanam pada pot berukuran 50 cm dengan kedalaman pot 45 cm. Cabai. Mengingat harga cabai semakin mahal, akan lebih hemat jika kamu memetiknya sendiri dari halaman rumahmu. Cabai bisa tumbuh dengan baik di dalam pot tanpa memerlukan ruang yang luas. Kamu bisa membeli bibit cabai unggul, menyemaikan bibit tersebut, memindahkan ke dalam pot ketika bibit mulai berkecambah, memumpuk, dan memanennya. Buah tin. Buah tin atau yang bernama latin buah ara ini sangat cocok untuk tumbuh di daerah yang beriklim hangat. Buah tin ini juga bisa ditanam pada lahan yang sempit seperti pot. Untuk mendapatkan hasil panen terbaik, letakkan pot pada tempat yang banyak sinar matahari. Jual di pasaran memang terkenal mahal. Untuk itu, bagaimana kalau kamu menanamnya sendiri di rumah? Sebab ternyata buah kiwi juga bisa tumbuh dengan baik di dalam pot. Terdapat varietas kiwi yang bisa tumbuh dengan pendek,
ukuran buah lebih kecil dan lebih manis. Anggur. Buah anggur juga bisa ditanam di dalam pot. Tapi, pastikan pot yang digunakan berukuran cukup besar dan kokoh dan dapat mendukung sulurnya kuat. Semua varietas anggur memang bisa ditanam di dalam pot, tapi untuk menghindari pertumbuhan yang kelewat tinggi, sebaiknya kamu memilih varietas anggur yang tumbuh kecil. Itu dia 9 jenis tanaman buah dalam pot yang bisa panen dengan cepat. Selain itu, tanaman-tanaman tadi juga bisa ditanam pada lahan terbatas. Nah, kira-kira setelah melihat video tadi, kamu mau menanam jenis tanaman yang mana? Supaya tidak ketinggalan tentang ide-ide bisnis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya.